not sure it's a good idea to liken me to Benazir and Lincoln and Gandhi. We all remember how they ended up. Anyway. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dan ahli-ahli kanan. Saya ingin, lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur forum ini, khususnya Tan Sri Lee Kim Yew, kerana telah sudi menjemput saya untuk berucap di sini di masa yang amat kritikal bagi rakyat Malaysia sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, forum ini bertema Forum Patriotik Jalur Gemilang. Tujuannya ialah untuk membangkitkan rasa patriotik kita kepada negara kita yang tercinta ini dan untuk kita mengibarkan jalur gemilang, bendera negara kita dengan bangga. Tetapi apakah yang dimaksudkan oleh perkataan patriotik ini? Adakah seorang patriot itu seorang yang hidup tiap-tiap hari tanpa mengambil tahu mengenai apa yang berlaku di negaranya sendiri? Yang tidak mengambil indah apabila ada yang tidak betul, bahkan melanggar undang-undang berlaku di negara kita? Adakah seorang patriot itu seorang yang memang sedar bahawa ada penyalahgunaan kuasa berlaku tetapi membisu saja kerana tidak melibatkan diri dia? Atau membutakan mata dan memekakkan telinga kerana tidak ada apa yang boleh dibuat untuk membetulkan keadaan kononnya? Apakah definisi patriot itu? Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, seorang patriot ialah seorang yang mencintai negaranya serta sanggup mempertahankannya. Ini bukan terhad kepada menyanyi lagu negaraku, walaupun semua orang patut tahu lagu negaraku, dan memarah orang lain apabila mereka mengkritik negara kita saja. Erti patriot itu adalah lebih mendalam. Ia memerlukan kita mengupas erti cinta kepada negara dan erti mempertahankan negara. Apakah yang dimaksudkan oleh mencintai negara kita? Mencinta negara kita bukanlah terhad kepada sentiasa mempromosi negara kita sebagai negara di mana makanannya paling sedap atau mempunyai bangunan tertinggi di dunia atau hutan rimba yang tertua. Memang betul kita patut tahu semua fakta-fakta ini supaya jika ditanya oleh orang asing, kita boleh memberitahu mereka sebab-sebab mengapa mereka patut melawan Malaysia. Kita patut bangga dengan pembangunan negara kita apabila berdepan dengan warga negara lain. Tetapi, kalaulah erti patriot hanya dekat situ saja, mungkin ertinya terlalu cetek. Sebenarnya seorang yang benar-benar mencintai negaranya, seorang patriot yang tulen, adalah seorang yang bukan saja mahukan negaranya maju di masa kini, tetapi buat selama-lamanya. Apakah gunanya seorang patriot yang hanya senang dengan keadaan sekarang tetapi tidak ambil peduli kepada masa depan negara dan anak cucunya sendiri? Misalnya, walaupun negara kita nampaknya amat maju jika dibandingkan dengan setengah negara membangun yang lain, adakah kemajuan ini mampan atau sustainable? Kita tahu kadang-kadang bangunan dan infrastruktur yang cantik-cantik belaka didirikan di bandar-bandar kita. Tetapi malangnya tidak ada peruntukan atau kurang peruntukan untuk penyelenggaraan atau maintenance. Jadi kita bina hospital-hospital dan sekolah-sekolah misalnya, tetapi tidak ada peruntukan untuk ubat-ubat yang diperlukan atau buku-buku atau komputer. Adakah itu sesuatu yang akan manfaatkan generasi akan datang? Jika kita melapangkan hutan-hutan dan bukit-bukit kita dengan menebang pokok-pokok tanpa mengambil kira akan apa akibatnya kelak bila hujan lebat, adakah ini perbuatan yang mampan? Jika kita jawab tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh menganggap diri kita patriotik kerana bukan saja kita tidak sayang kepada negara kita dengan tindakan-tindakan ini,
tetapi juga tidak sayang kepada generasi masa depan kita. Apa yang kita buat salah, apa yang kita merosakkan, generasi masa depanlah yang akan dibebankan untuk memperbetulkan nanti. Dan lagi, adakah seorang patriot itu yang mengaku dirinya seorang pencinta negara, seorang yang tahu mengibar jalur gemilang kita, tetapi tidak tahu langsung apa yang ditulis dalam perlembagaan persekutuan kita? Yang kita tahu hanya sedikit sebanyak saja yang diberitahu kepada kita oleh orang-orang yang mungkin ada kepentingan sendiri. Pengetahuan itu adalah kuasa. Knowledge is power. Adakah kita ingin melemahkan kuasa kita sebagai warga negara, atau ingin memperkasakan diri kita dengan mengetahui dengan sendiri apakah dalam perlembagaan negara kita? Jadi adakah kita patut percaya saja apabila orang mengatakan bahawa perlembagaan itu membolehkan diskriminasi kepada sesiapa misalnya? Tidakkah kita tahu bahawa artikel 8 dalam perlembagaan persekutuan kita menjaminkan bahawa tiap-tiap orang dalam jajahan persekutuan ini adalah sama dari segi undang-undang, dan tidak sesiapa boleh didiskriminasikan atas alasan bangsa, agama, tempat lahir, gender dan sebagainya. Seorang patriot Malaysia mesti kenal rapat dengan perlembagaan persekutuan negara kita, sebab inilah kerangka hak-hak kita sebagai warga negara Malaysia. Kalau kita tidak tahu apakah hak kita, bagaimana akan kita tahu apabila hak kita diabaikan, dipijak atau dimansuhkan sama sekali? Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa kita mengabaikan perlembagaan persekutuan kita sendiri? Semasa saya bersekolah di tingkat 6 di UK dulu, satu daripada mata pelajaran untuk pemeriksaan pra-universiti adalah perlembagaan British. Walaupun perlembagaan British adalah perlembagaan yang tidak tertulis, an unwritten constitution, tetapi ia diajar di peringkat sekolah hingga ke tahap pemeriksaan A-level. Ini menunjukkan pentingnya pengetahuan mengenai perlembagaan itu. Tetapi di negara kita, perlembagaan ini tidak diajar di sekolah-sekolah kita dan tidak menjadi mata pelajaran pemeriksaan. Bukankah ini aneh? Memandangkan pentingnya kita sebagai warga negara patut mengenali perlembagaan kita. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian bahawa artikel 10 dalam perlembagaan kita menjaminkan hak kita untuk bersuara, untuk mengumpul dan menubuhkan mana-mana persatuan yang kita mahu? Tetapi adakah ini sedang berlaku? Adakah semua warga negara kita dapat menikmati hak-hak ini, atau adakah kita disekat daripada menyuarakan pendapat kita atau meluahkan perasaan kita tentang isu-isu yang melibatkan kita dengan mudah? Bukan saja rakyat biasa yang tidak dibenarkan bersuara, malah ahli parlimen juga yang kita lantik untuk mendepankan isu-isu penting dalam negara ini tidak dibenarkan menjalankan tugas mereka di Dewan Rakyat dengan sempurna. Tidak dibenarkan berdebat tentang isu-isu yang amat-amat penting dan serius seperti 1MDB dan sebagainya. Apa gunanya Dewan itu dinamakan Dewan Rakyat jika masalah-masalah rakyat dan semua isu yang berkait dengannya tidak boleh dibahas di situ? Apakah maknanya patriotik jika kita biarkan keadaan ini berterusan saja? Kalau kita membisu, kita alah sahaja kepada keadaan ini, kepada persekitaran yang sudah diracunkan ini. Adakah kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai warga negara yang patriotik dan mencintai negara kita? Tuan-tuan dan puan-puan, mencintai negara kita artinya kita mesti sentiasa peka dan prihatin terhadap apa yang berlaku di negara kita. Janganlah hiraukan sesiapa yang menuduh kita hanya suka memburukkan nama negara kita atau pemimpin-pemimpin kita. Saya sudah lama bekerja dengan badan-badan bukan kerajaan
yang sentiasa memantau apa yang berlaku dalam negara ini, sama ada dalam bidang ekonomi, politik, kesihatan, isu wanita, hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Ada kalanya yang kami memberi pendapat kami mengenai isu sebenar kepada media asing atau di forum-forum di luar negara. Bukanlah tujuan kami untuk sengaja memburukkan nama negara yang tercinta ini, tetapi perlulah kami bercakap mengenai perkara yang benar dan bukan yang nampak cantik saja. Kita mahu memperbaiki benda yang tak betul. Inilah tanggungjawab patriarki kita. Dan apabila kita bercakap mengenai perkara yang benar, dilengkapi dengan fakta-fakta yang betul, nama negara kita lebih harum sebenarnya. Sebab kita membuktikan bahawa ada warga negara kita yang amat prihatin kepada masalah negara dan ingin membuat sesuatu untuk membetulkannya. Bila kita pergi ke forum-forum itu, memang kita bekerja untuk membetulkan benda yang tak betul. Tidaklah untuk bercuti dan bershopping. Tetapi di negara ini, amat susah bagi kita yang prihatin untuk menyuarakan kebenaran mengenai isu-isu penting. Bukan saja kerana ada undang-undang yang menyekat hak kita, tetapi kita sendiri diajar dari bangku sekolah lagi supaya tidak bercakap, tidak bertanya dan hanya menerima saja apa yang diberitahu kepada kita. Kita diajar supaya tidak berfikir, tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita tidak tahu apabila hak-hak kita diabaikan atau dihapuskan sama sekali. Adakah ini yang kita mahu untuk anak cucu kita? Tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah tujuan saya hanya untuk memberi berita buruk di sini. Tujuan saya hanya untuk mencelikkan mata anda semua kepada apa yang sedang berlaku di negara tersayang kita ini, supaya kita sedar dan kita akan mengambil tindakan untuk membetulkannya. Tema forum ini ialah bangkitlah, dan saya setuju ini adalah masanya. Tetapi janganlah tuan-tuan dan puan-puan takut kerana kita tidak keseorangan. Ada ramai rakyat Malaysia yang bukan saja sedar apa yang berlaku, tetapi mengambil tindakan yang sewajarnya. Saya bukan cakap mengenai ahli politik atau NGO, tetapi rakyat biasa seperti kamu semua. Contohnya, apabila SPRM mengumumkan bahawa hari mengundi ialah pada hari Rabu, di samping sumbutan orang ramai, ada pula individu-individu yang mencetus idea untuk mengutip dana untuk membantu pengundi-pengundi pulang ke kampung untuk mengundi, termasuk ke negeri Sabah dan Sarawak. Ada pula inisiatif untuk berkongsi kereta atau carpooling untuk tujuan bersama. Individu yang pakar teknologi pula telah membuat app supaya bagi sesiapa untuk mencari penaja untuk tiket bas, kereta api atau kapal terbang untuk pulang mengundi. Dan ada juga orang yang dengan sukarela akan menempat dirinya di lapangan terbang dengan makanan yang disiap sendiri untuk sesiapa yang penat letih selepas mengundi dan harus pulang dengan cepat tanpa berpeluang untuk berhenti rehat dan mengisi perut. Dia dah nak buat sandwich nak bagi sesiapa yang perlu. Bukankah ini tindakan seorang yang amat patriotik dan mulia? Yang paling menakjubkan ialah dalam usaha pulang mengundi ini, tidak sesiapa pun bertanya ke pihak manakah undi mereka ini akan diberi. Usaha ini ialah untuk membolehkan warga negara yang layak mengundi untuk menjalankan hak dan tanggungjawab mereka, bukan untuk mempengaruh sesiapa. Inilah demokrasi yang sebenarnya. Ramai pula warga negara kita akan melibatkan diri dalam PRU ini bukan sebagai calon atau pengundi saja, tetapi sebagai ejen undi atau ejen kira undi atau polling agent dan counting agent macam.
Saya mengaku bahwa saya sendiri sebelum PRU ini tidak tahu mengenai pacar ini. Tetapi kerana keraguan ramai masyarakat kita sama ada PRU ini akan dijalankan dengan bersih dan adil, maka beribu-ribu warga negara kita telah menawarkan diri sebagai pacar untuk membantu pengurusan pengundian kelak, termasuk pengiraan kertas-kertas undi. Ramai lagi akan menjadi pemantau sukarela di tempat-tempat mengundi. Belum dikira lagi betapa ramai lagi rakyat kita yang telah meningkatkan pengetahuan mereka mengenai proses pilihan raya kita tahun ini. Dalam keadaan yang amat tegang ini, hanya pengetahuan yang tepatlah yang memberi kita keyakinan dalam proses ini dan memberi kita harapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada ramai rakan-rakan kita yang amat celik, atau dalam bahasa muda-mudi kita sekarang, mereka amat woke mengenai keadaan sekarang. Dan ramai daripada mereka adalah warga muda yang memang golongan yang paling ramai dalam senarai pemudi kita. Kira-kira satu tahun dahulu, masih ramai lagi rakyat yang layak mengundi, seramai 4 juta orang, belum lagi mendaftar diri untuk mengundi. Melalui usaha beberapa pihak, jumlah ini dapat dikurangkan sedikit. Beberapa bulan dahulu, ada pula segelintir warga muda yang berpendapat bahawa tidak perlu mengundi atau boleh merosakkan undi kerana tidak menyukai mana-mana pilihan yang dipamalkan. Tapi semua ini sudah berubah apabila SPRM dan lain-lain badan kerajaan bertindak dengan tidak adil apabila nampak sangat mereka berusaha untuk menyusahkan hak rakyat untuk mengundi, maka reaksi daripada pengundi muda bertukar. Ramai daripada mereka akan mengundi buat pertama kali dan tidak sesiapa atau apa-apa sekatan akan menghalang mereka dari mengundi. Inilah semangat baru warga muda kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ada pepatah Inggeris yang mengatakan bahawa change is the only constant, atau pembaruan adalah keterusan. Dan kita lihat masyarakat kita sering bertukar dan membaharu, khususnya dengan teknologi baru. Ini bermakna rakyat lebih mengetahui mengenai masalah-masalah di negara kita dan di seluruh dunia. Apa gunanya pemimpin kita cuba membodohkan kita kalau begitu? Jelas bahawa hasrat rakyat dan hasrat pemimpin kita sekarang amat bercanggah. Kita mahu pembaharuan dan mereka tidak. Sudah tentu mereka tidak mahu pembaharuan bukan kerana memikirkan kita, tetapi hanya memikirkan diri mereka dan kuncu-kuncu mereka saja. Saya tahu kita semua mahu hidup di negara yang membangun dengan baik, dengan aman damai, di mana kita semua ada peluang untuk menyara hidup dengan cukup, di mana anak-anak kita dapat bersekolah dengan baik supaya masa depan mereka dijamin. Juga di mana persekitaran kita bersih dan tidak dicemar kerana tamak haluba pihak-pihak tertentu. Itu saja, bukan keterlaluan. Tetapi kita masih tidak mencapai tahap ini. Kita tahu mengapa. Saya tidak perlu menjelaskan lagi sebab kita semua bukan bodoh. Kita tahu sebenarnya kita tidak ada pilihan lagi. Kita harus bertukar dan membaharu kalau kita mahu selamatkan negara kita. Sudah sampai ke tahap kritikal. Tapi masih ada peluang lagi. Pada 9 hari bulan Mei ini, kita ada peluang untuk menunjukkan patriotisme dan kecintaan kita kepada Malaysia kita dengan keluar beramai-ramai untuk mengundi. Ajaklah saudara mara dan kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan semua keluar beramai-ramai ke tempat-tempat mengundi dan undilah. Berwaspadalah jika ada cubaan oleh sesiapa untuk menghalang kamu mengundi atau membatalkan undi anda. Bantulah untuk menjaga peti-peti undi supaya tidak ada sebarang penipuan berlaku. Dan berdoalah banyak-banyak kepada Hadrat Ilahi bahawa keadilan akan menang. Justice will prevail.
kita masih ada harapan. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan Marina.